Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Khairul Channel ya. Kali ini saya kedatangan motor Beat dengan kendala itu seperti ini. Ini kalau di standar 2 ya seperti ini. Ini kita nyalakan. Ini tidak bisa sebelah sini. Sebelah sini lur. Bentar. Mari saya nyalakan dulu. Oke, nyala ya. Nyala dan di apa di gas kadang di gas blepek kadang tidak, kadang blepek kadang tidak ya. Intinya kalau di standar 2 itu masih bisa di gas ya, tapi kalau namun kali ini dia blepek. Tapi masih bisa. Namun kalau diturunkan, kita coba turunkan ya. Oke, kalau dicoba turunkan ya, ini kita coba turunkan dan kita gas ya. Berbetnya itu tambah parah. Bahkan dia mati kalau digas ya. Kalau dia diturunkan standar 2-nya dia apa digas tambah blepek dan tambah mati. Kalau di standar 2 masih bisa digas namun blepek ya. Oke, kita penyakitnya itu apa dan di mana nanti kita coba cari satu persatu ya, dari tekanan full pump, TPS ataupun apa kabel-kabel ada yang melupas atau gimana. Oke, kita cari dulu. Oke lur, yang pertama-tama kita cari yang mudah-mudah dulu ya, tidak usah yang vonis aneh-aneh ya. Kita coba buka setelan anginnya ini. Ini dia kotor apa tidak ya, kita cari yang mudah-mudah dulu. Kalau nanti tidak bisa ya nanti kita lanjut yang lainnya. Oke, ini setelan anginnya nih, rapat ya lur. Nah, setelan anginnya aja rapat ya. Oke, nanti kita coba bersihkan dan kita coba nyalakan lagi ya. Ini setelan anginnya sangat parah sekali ya. Ini dia bumper dia. Oke lur ya, setelah bersih ini hasilnya seperti ini kita fokus dulu ya. Waduh, HP-nya tidak bisa fokus ya. Intinya yang sebelah lubang-lubang sini ini ada lubangnya ya kalau bersih. Kalau tadi kan dia sangat bampet sekali ya. Intinya ini dia sudah bersih dan kita coba nanti pasang. Oke. Oke lur, setelah kita bersihkan tadi ya ini, dan ternyata hasilnya masih blepek. Ini oke, kita coba riset aja dulu untuk mempermudah ya, nanti hasilnya seperti apa ya. Oke lur, ini ternyata ya, setelah saya mau risetnya dan ternyata di sini ini ada kabel yang sedikit terbakar, terkelupas dia, mungkin ini penyebabnya ya. Ini ya, dia terkelupas terbakar. Oke, nanti kita coba perbaiki dan kita sambung lagi ya, kita coba sambung dan semoga penyakitnya bisa dan semoga apa penyakitnya ini dia sembuh ya. Nanti ini kita coba apa sambung kabel lagi. Ini kabel yang dari spool menuju ke kiprok ya, ini sebelah sini ya. Ini tiga kabel biasa untuk beat starter kasar, di kabel sebelah ini sering rapuh dan apa putus dia, kejadian sering banget seperti ini ya. Oke, ini sepertinya terbakar semuanya. Oke, nanti kita coba apa namanya rapikan dan kita lihat perbedaannya. Oke. Oke lur, alhamdulillah bil alamin ya, dan ternyata ini perkabelan yang putus atau terkelupas tadi, kabel yang berwarna putih itu ya. Ini sudah saya sambung nih lur ya. Dan ternyata hasilnya seperti ini. Ini sudah saya turunkan ya, tidak saya standar 2 lagi. Ini standar 2-nya berat sekali lur karena sudah meleot ya. Ini dia sudah responsif ya. Kalau tadi kan di gas itu dia blepek ya. Ini sudah tidak berlepek lagi. Ya kalau tadi kan digas dia langsung mati ya kalau diturunkan. Ini alhamdulillahirobbilalamin motor kembali bisa nyala dan normal lagi ya. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk mengenai motor Beat yang berlepek saat digas atau di apa namanya turunkan standar 2 diturunkan dia mati, digas mati ya. Oke, mungkin penyakitnya sama seperti
berjalan motor ini ya. Oke, mungkin cukup segitu saja video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya lor. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.